Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Semoga teman-teman di rumah dan orang tua yang selalu mendampingi teman-teman di rumah dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti program Belajar Dari Rumah bersama TVRI. Untuk memulai belajar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah sekarang supaya kita bisa lebih rileks, mari kita olahraga ringan dulu. Seperti biasa, ikutin gerakan kajo ya. Gerakan pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selanjutnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ke arah bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lalu tekuk kakinya dan kita pegang bagian lututnya ya. Seperti ini. Hitung satu sampai lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai deh. Gimana teman-teman di rumah? Udah lebih santai kan badannya? Kajo, kajo. Ada apa, Dot? Sini deh, ikut aku keluar. Ada yang aneh. Sesuatu yang aneh? Emang ada apaan? Jangan nanya-nanya dulu, Kak. Ayo sini ikut aku. Ada apaan sih, Dot? Kalau mau lihat, ayo sini. Ayo, Kak. Kak, Kak, sini, Kak. Lihat tuh, Kak. Kak, Kak, ada bulan tuh, Kak, di siang hari. Ya ampun, Dot. Kirain ada apaan. Bulan pada siang hari itu sudah biasa terjadi. Ah, masa sih, Kak? Tahu aku bulan itu cuma ada di malam hari. Kalau di pagi hari sampai sore hari kan cuma ada matahari. Dodi memang nggak sepenuhnya salah. Bulan memang identik dengan malam hari, matahari identik dengan siang hari. Tapi bukan berarti ketika ada bulan pada siang hari itu adalah hal yang tidak wajar. Justru itu adalah hal yang wajar. Kok bisa sih, Kak? Jadi, bulan itu kan satu-satunya satelit alami bumi, yang berarti benda langit yang mengorbit bumi. Satelit alami? Berarti ada satelit buatan dong, Kak? Ya, memang ada satelit buatan manusia yang sengaja diterbangkan di luar angkasa untuk suatu teknologi. Nah, karena bulan mengelilingi bumi, sama seperti bumi mengelilingi matahari. Jadi, bulan tidak diam. Dia terus bergerak seperti bumi. Karena pergerakan bulan, jadi bulan bisa berada di mana saja. Itu sebabnya bulan bisa terlihat di siang hari. Oh, aku pikir kalau di siang hari itu cuma ada matahari doang. Malam adanya bulan. Enggak, Dot. Karena pada dasarnya bulan sama matahari itu berbeda jauh. Seperti yang Kak Ju bilang tadi, bulan itu satelit bumi. Bahkan bentuknya pun lebih kecil dari bumi. Sedangkan matahari itu sebenarnya adalah bintang yang paling dekat dengan bumi dan bentuknya sangat besar. Maksudnya gimana sih, Kak? Iya, Dot. Matahari itu sebenarnya bintang. Bintang artinya benda langit yang bisa memancarkan sinarnya sendiri. Matahari kan bisa memancarkan sinarnya sendiri. Loh, tapi kan bulan juga bisa bersinar pada malam hari. Iya, tapi bulan tidak memancarkan sinarnya sendiri seperti matahari, Dot. Terang bulan berasal dari pantulan sinar matahari yang menyinari bulan, sehingga dari bumi terlihat berkilau. Contohnya seperti, oh tuh, kayak helm ayah yang lagi kena pantulan sinar matahari. Nah, sinar bulan yang kita lihat setiap malam itu hanya pantulan saja, Dot. Tunggu deh, kalau matahari itu bintang terdekat dengan bumi, lalu bintang-bintang di langit itu...
Iya Dot, bintang-bintang di langit itu mungkin sebesar matahari. Tapi karena jaraknya yang sangat jauh, jadi dari bumi hanya terlihat kecil. Kamu kebayang nggak sebesar apa alam semesta kita? Sungguh besar ya Kak, kuasa Tuhan dalam membuat alam semesta. Iya, maka dari itu kamu jangan pernah berhenti bersyukur ya Dot. Dan juga memuji keagungan Tuhan. Nah, sekarang Kak Jo mau nanya nih sama kalian berdua dan juga teman-teman di rumah. Menurut kalian, kalian lebih suka siang atau malam? Kalau aku sih suka malam, Kak. Karena sinar bulan pada malam hari itu cantik banget. Ditambah bintang-bintangnya berkilau. Kalau aku sih sukanya siang hari. Karena siang hari itu terang sekali. Kita bisa melakukan aktivitas apa saja di siang hari. Kalau di malam hari kan aktivitasnya terbatas. Kalau Kak Jo sih suka dua-duanya. Sama seperti bacaan yang berjudul Aku Suka Siang dan Malam berikut ini. Wah, kita masuk ke sesi membatik nih, Kak. Iya, membaca itu asik. Bacaan kali ini adalah membaca terbimbing. Kalian dan teman-teman di rumah diharapkan untuk ikut membaca dengan suara yang lantang ya. Oke, Kak. Yaudah, kalau gitu yuk kita ke dalam. Yuk, yuk. Aku suka siang dan malam. Siang dan malam itu menarik. Pada siang hari, matahari memberikan aku sinar sehingga aku bisa melihat di sekelilingku. Pada malam hari, semua gelap. Saat gelap, aku bisa melihat bulan dan bintang. Pada siang hari, aku bisa bermain bersama teman-temanku. Banyak permainan yang bisa aku lakukan pada siang hari. Pada malam hari, aku bisa bermain bayangan dengan sinar lampu di kamarku. Banyak bayangan seram yang bisa aku buat di bawah sinar lampu. Bagaimana dengan ibu? Apa yang dilakukan ibu pada siang dan malam hari? Pada siang hari, ibu pergi bekerja. Pada malam hari, aku bisa membaca bersama ibuku di kamar. Bagaimana dengan ayah? Apa yang dilakukan ayah pada siang dan malam hari? Pada siang hari, ayah di rumah saja. Kadang aku membantu ayah menjemur ikan di bawah sinar matahari. Tapi pada malam hari ayah pergi melaut. Ketika matahari pagi muncul, ayah membawakan kami banyak ikan. Siang dan malam itu menarik dan juga sangat membantu. Aku suka siang dan malam. Bagaimana dengan kamu? Nah, teman-teman di rumah, sekarang Kak Jo punya beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kegiatan di siang hari maupun di malam hari. Jawabannya sudah tersedia, hanya saja masih acak. Tugas kalian adalah mencocokkan pertanyaan dengan jawaban yang sudah tersedia. Lalu membuat kalimat pernyataannya ya. Sinta sama Dodi juga ikutan mencocokkannya, oke? Boleh, Kak. Ini dia pertanyaannya. Dan berikut adalah jawaban yang harus dicocokkan dengan pertanyaannya. Nah, udah siap? Sinta, Dodi? Siap, Kak. Siap dong. Teman-teman di rumah juga udah siap ya? Kita mulai yuk. Soal nomor 1. Bagaimana suhu di siang hari? Aku, Kak. Jawabannya D. Pada siang hari, suhu panas. Keren. Soal pertama jawabannya D. Panas. Selanjutnya, sekarang kita ke soal kedua. Bagaimana suhu di malam hari? Aku, Kak. Oke, Dot. Jawabannya B. Pada malam hari, suhu dingin. Betul. Soal kedua, jawabannya B. Dingin. Selanjutnya, soal ketiga. Benda langit apa saja yang bisa dilihat di malam hari? Aku, Kak. Jawabannya A. Pada malam hari, benda langit yang bisa dilihat adalah bulan dan bintang. Iya, betul sekali, Dot. Atau bisa juga, benda langit yang bisa dilihat pada malam hari adalah bulan dan bintang. Baik, sekarang kita ke soal terakhir ya. Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di siang hari? Aku, Kak. Kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari adalah menjemur pakaian dan pergi ke sekolah. Jadi, jawabannya C. Yeay, berarti sekarang udah lengkap ya. Teman-teman di rumah, ada kesulitan nggak nih saat menjodohkan pertanyaannya dengan jawabannya? Atau malah kesulitan saat bikin kalimat pernyataannya? Coba didiskusikan bersama orang tua kalian ya, supaya kalian bisa lebih paham lagi.
Dot, kita main es tungtung yuk. Ayo kak, saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Dot, menurutmu berapa hasil dari 3.298 ditambah 1.238? Menurut aku hasilnya kira-kira 9.000 kak. Oh ya? Teman-teman di rumah, apakah perkiraan Dodi masuk akal atau tidak? Jika tidak masuk akal, berapa perkiraan yang masuk akal? Tapi, jika masuk akal, apakah hasil perkiraannya kurang atau lebih dari hasil sesungguhnya? Jadi gimana kak? Menurut kakak jawaban aku masuk akal atau tidak? Menurut kakak jawaban kamu tidak masuk akal Dot. Karena 3.298 mendekati 3.000. Sedangkan 1.238 mendekati 1.000. 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 4.000. Jadi hasil perkiraannya semestinya adalah 4.000. Jika hasil perkiraannya 9.000, berarti tidak masuk akal, Dot. Oh gitu, Kak. Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Apakah hasil yang kalian jawab masuk akal atau tidak? Lalu mengapa? Diskusikan bersama Ayah dan Bunda hebat ya. Kamu ikutin aku ya, Beruang. Nah, soal yang pertama yang ini nih. Kamu bisa nggak? Kamu juga ikutin aku ya. Hei, kalian berdua lagi pada ngapain? Aku sih lagi main guru-guruan, Kak. Abis kangen sekolah. Kalau aku kangen liburan, Kak. Aku lagi ngebayangin berselancar di Pantai Kuta di Bali. Tapi kok kalian berdua kenapa gak main bersama-sama aja? Gimana mau main bersama, Kak? Aku lagi kangen sekolah. Dodi lagi kangen liburan. Keinginan kita lagi bertolak belakang nih. Iya kak, kita nggak cocok. Sebentar, Kak Jo mau nanya nih. Dodi tahu nggak, Dodi berselancar karena apa? Karena ada ombak di pantai kak. Ombak itu terjadi karena hembusan angin. Akibat pasang surut air laut yang disebabkan oleh gaya tarik matahari dan juga bulan. Serius kak? Iya. Matahari dan bulan kan juga punya gaya gravitasi, kayak bumi. Jadi pasang surutnya air laut dipengaruhi oleh dua benda langit itu. Nah, waktu itu Kak Jo pernah dengar, ketinggian air pasang di Riau sekitar bulan Oktober 2020 itu mencapai 4 meter. 4 meter? Tinggi banget, Kak. Kalau 4 meter... Penggaris ini aja 1 meter panjangnya. Berarti kalau 4 meter... 4 kalinya penggaris ini, ya kan kak? Iya, betul banget. Nah sekarang Kak Jo mau tanya lagi nih ke kalian. Kalau 4 meter itu diubah menjadi satuan sentimeter, jadi berapa? Kalau dilihat penggaris berukuran 1 meter, 1 meter sama dengan 100 sentimeter kak. Berarti kalau 4 meter berarti 100 cm ditambah 100 cm ditambah 100 cm ditambah 100 cm kak. Hasilnya 4 meter sama dengan 400 cm kak. Oke, 400 cm ya. Kalau diubah menjadi milimeter jadi berapa ya? Ini ya Dot. Milimeter adalah tiap garis di antara 0 sampai 1 cm. Jadi 1 cm sama dengan 10 mm ya kak? Iya betul. Berarti kalau 1 meter sama dengan 100 cm dikali 1 cm. Maka kalau mau diubah menjadi milimeter adalah 100 dikali 10 mm. Hasilnya 1 meter sama dengan 1000 mm. Dan kalau 4 meter sama dengan 4 dikali 1 meter.
Berarti kalau mau diubah ke milimeter adalah 4 dikali 1000 milimeter sama dengan 4000 milimeter. Wah, kalian pada jago-jago banget ya. Betul, 4 meter sama dengan 4000 milimeter. Nah, kalian ingat nggak? Kemarin kalian sudah belajar mengubah satuan panjang ke kilometer. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. 1000 meter sama dengan 1000 dikali 1 meter. Kalau 1 kilometer sama dengan 1000 meter, berarti 1 kilometer sama dengan berapa milimeter? Berarti 1000 dikali 1000 milimeter, Dot. 1 juta milimeter, Kak. Iya, betul. Nah, sekarang Kak Jo mau kasih soal lagi nih. Kalian bisa pecahkan sendiri-sendiri ya. Oke, Kak. Teman-teman di rumah juga ikut berlatih soal berikutnya ya. Ayo berlatih. Dengan berlatih, kita jadi semakin terlatih. Tulis pertanyaannya di buku kerja kamu ya. Data pergerakan air laut di Jakarta pada bulan Oktober 2020 menunjukkan ketinggian air laut di posisi pasang naik tertinggi dengan ketinggian air laut saat pasang surut terendah selisihnya 90 cm. Nyatakan jarak ini dalam milimeter. Gimana? Paham kan sama soalnya? Paham, Kak. Gampang kan? Gampang dong. Udah, kalau gitu, Budi, coba kerjakan soal pertama. Oke, soal pertama, selisih dari ketinggian air laut di posisi pasang tertinggi dengan ketinggian air laut saat pasang surut terendah adalah 90 cm. Jika diubah menjadi milimeter, berarti 1 cm sama dengan 10 mm. Sedangkan 90 cm sama dengan 90 dikali 10 mm. Hasilnya 900 mm, Kak. Ya, betul. Untuk orang tua hebat, jika teman-teman di rumah sudah bisa menjawab, coba deh dikasih soal lainnya yang sejenis, agar teman-teman di rumah semakin terlatih. Teman-teman, yuk kita buat model pasang surut air laut sendiri. Caranya, siapkan alat dan bahan berikut ini. Siapkan gelas bening, lalu isi dengan air sebanyak 1/4 gelas. Lalu, isi dengan 1 sendok teh kopi bubuk. Aduk pelan. Tandai batas air dengan spidol pada gelas. Setelah itu, goyang-goyangkan air kopi dalam gelas sehingga menimbulkan gelombang. Anggap gelombang air kopi tersebut adalah pasang surut air laut. Jika sudah terlihat jejak gelombang dari bubuk kopi, tandai juga dengan spidol bagian tertingginya ya. Setelah itu, ukur jarak titik tertinggi dengan ketinggian air sebelum digoyangkan dengan satuan sentimeter. Setelah diukur dengan sentimeter, coba ubah menjadi satuan milimeter ya. Ulangi langkah yang sama dengan menggunakan ember ya. Lalu catat hasil dalam kolom seperti di layar. Udah belum? Udah nih, Kak. Dodi juga udah, Kak. Nah, yaudah kalau gitu sekarang kamu tandai di titik tertingginya ya. Kemudian ukur pakai satuan sentimeter. Jadi, jarak titik tertinggi gelombang air kopi dalam gelas dengan ketinggian air sebelum digoyangkan berapa sih? Jaraknya 5 cm, Kak. Oke, kalau kamu, Dot? Kalau aku, jaraknya 7 cm, Kak.
Nah sekarang coba masing-masing diubah menjadi ukuran satuan milimeter ya. Lalu diisi di tabel. Untuk yang di dalam gelas, hasilnya adalah 5 cm, karena 1 cm sama dengan 10 mm. Berarti 5 cm dikali 10 mm sama dengan 50 mm. Sedangkan untuk yang di dalam ember, hasilnya 7 cm, karena 1 cm sama dengan 10 mm. Berarti 7 cm dikali 10 mm sama dengan 70 mm. Wah, hebat. Teman-teman di rumah bisa langsung dipraktikkan ya setelah acara ini. Nah, Sinta, Dodi, dan juga teman-teman di rumah, untuk tugas akhir pekan ini, yang perlu kalian lakukan adalah mencatat waktu tidur semua orang yang tinggal di rumah kamu. Misalnya nih, kita akan mencatat waktu tidur Dodi, Sinta, dan juga Kak Jo, dan Bunda. Kemudian catat waktu mulai tidurnya, waktu bangun tidurnya, dan hitung lama tidurnya. Seru kan? Kalau kita tidur duluan, bagaimana kita tahu waktu tidur Kak Jo bersama Bunda? Kita tinggal nanya ke mereka aja waktu ketemu pagi harinya, Dot. Oh iya, benar juga. Nah, cara catatnya seperti ini ya. Misal Kak Jo tidur jam 10 malam, bangunnya jam 5 lewat 10 menit. Berarti lama tidur Kak Jo berapa? 7 jam 10 menit, Kak. Iya betul. Jelaskan teman-teman di rumah, isi mulai malam ini ya. Nah, akhirnya kita bisa istirahat sekarang ya. Sekarang Dodi udah gak heran lagi kan kalau lihat bulan di siang hari? Enggak dong, Kak. Kalau lihat bulannya dua di langit, itu baru hal aneh. Wah, gak kerasa ya. Ternyata sudah hampir 30 menit kita menemani teman-teman belajar dari rumah. Besok kita jumpa lagi ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Dadah semuanya. Dadah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat The Good, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.